Come Back With Me and the CRF 150 CRF 150, udah lah bodo amat. Jadi ini CRF-nya si Gladwin udah beres, si Zibun. Kemarin kita yang kerjain pertama, kita ganti full set bodinya. Dan pas datang tuh catnya kacau banget, kacurut banget. Dan ini belum kita poles nih ya. Tinggal kita poles-poles lagi. Ini beberapa ada yang belum sempurna polesannya. Tinggal polesan doang sih, kayak gini-gini. Jadi, yang kita ganti apa aja? Pertama, kita custom tebeng depan. Biasanya kalau pakai tebeng buta itu nggak bisa pakai speedometer. Nah, disokin, kita pasangin speedometer, tetap kita bikin bracket. Jadi tetap ada si speedometer tapi pakai tebeng buta gitu. Dan terus ini lampu sen kita lagi galau nih. Jadi ini kalau sekarang posisinya, sekarang gue nyalain ya. Nah, begitu. Jadi ini jadi lampu pengganti lampu utama. Tapi kalau dim dia mati gitu. Nah, gitu. Jadi ini masih di lampu utama doang. Ini kok enggak bisa nyala ya? Oh, ininya, Cuk. Masih kunci. Engine cut off ya. Ah, males gue pakai remote, udah. Itu gitu. Nah, jadi ini sambil gue panasin ya motornya. Ini jadi pengganti lampu utama, cuman jadi nggak ada lampu sen. Jadi kita lagi galaunya adalah, kita kemarin ngelihat ada lampu kotak gitu. Gini, kotak gitu ya. Biasanya yang gue lihat-lihat tuh pakai lampu kotak di sini, ini yang buta, terus ada sennya yang di shockbreaker gini. Nah, terus kemarin kita ini cobain, ini jadi lampu sen bisa juga, cuman lampunya tuh putih kan. Jadi kayak gue lihat sen kalau nggak warna oranye tuh kayak kurang bagus gitu. Terus ini kita mau test ride dulu nanti malam. Cobain ini lampunya kalau udah cukup terang, berarti kita tinggal beli lampu sen yang di sini. Tapi kalau nggak terang, ya udah ini jadi lampu sen, kita ganti yang warna oranye dan bikin lagi lampu di sini gitu. Tapi kalau ngelihat gini, siang aja tuh sebenarnya udah cukup terang di sini tuh, masih udah kerasa ada lampu gitu. Jadi ya tinggal kita coba deh gitu. Oke, jadi saya matiin dulu. Salah, matiin harusnya dari sini. Nah, sip. Jadi ini yang kita karbon juga lumayan, beberapa part udah di karbon. Pertama ini tebeng depan kita karbon forged. Nanti ada dua CRF ya, satu lagi ada warna putih punya Coco Felix. Itu karbonnya yang kotak-kotak, ini kita yang forged ya. Ini juga udah ditempelin motok lens. Terus ini pelindung shockbreaker, ini kita cetak yang aslinya. Kita cetak pelindung shock. Terus kita carbon forged juga, jadi bentuknya kayak original tapi carbon forged gitu. Terus untuk body samping ini juga kita ada carbon langsung, karena ini bodinya ya, bukan body standar ya, jadi kita langsung di sini. Untuk si samping ini juga kita carbon forged. Jadi ini kayaknya lumayan jarang motor yang harusnya buat dibikin terabas gitu ya, loncat-loncat motor dang-dung-dang-dung-dang. Ini kita bikin cantik gitu, bener-bener dibikin kayak motor kontes, tapi gaya masih motoclan gitu, supermoto gitu. Jadi one of a kind lah, two of a kind, karena kita bikin dua gitu. Terus untuk ini bodi samping kanan kiri udah di karbon juga, dan bodinya yang kemarin jelek banget catnya itu kita cat ulang dengan warna super deep black dari BMW gua. Jadi ini tinggal dipoles aja, masih ada kulit jeruk, nanti kita tatas lagi, kita wet sanding lagi, kita poles, nanti semengkilat BMW gua. Tapi kalau BMW gua itu bedanya piano black ya, dia kegelapan warna hitamnya lebih gelap lagi, kalau ini dia deep black ya, gitu, super black lah. Jadi udah semua, dan ditemenin juga sama modifan-modifan part-part lain. Contoh ini setang udah pakai pro taper. Untungnya nggak pakai yang tulisannya rental tuh. Ada sih merek rental bagus juga. Tapi jadi kayak motor rentalan gitu. Gue bego emang, bodo amat.
Oke, terus untuk pelek ini udah pakai peleknya pakai Sprint XD. Terus ring 17. Terus bannya pakai Pirelli Rosso, depannya pakai 120/60 ya. Iya, yeah. 110/70, sorry, kayak ban belakang Ninja gue berarti. Dan di belakangnya ini pakai 150/60. Udah cukup gambot ya, cuman mungkin kalau diganti sih armnya dilebarin lagi, depannya dilebarin lagi, segitiganya digedein lagi kayak bagus gitu. Kayak supermotonya super banget. Oh my god. Cuman gua enggak ngerti emang mentok segini udah bagus atau gimana. Cuman kalau menurut gua segini sih udah sempurna ya, udah gendut banget motornya gitu. Jadi keren banget ya. Oke, untuk kaki-kaki itu dan knalpot ini udah full sistem dari depan sampai belakang ini udah pakai Nori Fumi. Ini jadi Indonesian pride buatan Indonesia, bro. Keren banget Indonesia itu bisa bikin produk-produk yang udah bisa bersaing sama luar. Kalian bisa lihat detail-detailnya juga nih, keren banget originalnya. Jadi ya nggak selamanya buatan Indonesia itu jelek. Ini kayak ini menurut gue sih bagus banget gitu. Terus sama lampu belakang nih, lampu belakang doi udah ganti yang 3-in-1. Jadi kalau ngesen ini ngesen ya. Nah dia tuh sennya tuh nyatu di sini gitu. Jadi ada warna oranye sedikit yang gak kelihatan juga sebenernya. Cuman misalnya ditanya Om Paul kan, sen lu mana? Ada gitu. Dan tidak lupa juga, ini motor tetap pakai plat nomor depan belakang. Untuk plat nomor belakang yang ada di sini. Dan plat nomor depan pasang di bawah sini. Jadi tetap taat aturan. Dan kalian bisa lihat ya, ini motor baru bulan 4 tahun ini. Jadi motornya baru, sekarang bulan berapa sih? 9 ya? Baru 5 bulan. Iya. Motornya udah begini. Tapi once motornya mau disandarin, udah paling butuh berapa jam doang motor udah standar lagi, udah siap jual gitu. Tapi ya ngapain dijual udah keren gini ya. Oh ya, sama jok. Basically joknya itu warna merah. Empuk banget ya. Empuk banget joknya. Ini joknya basically warna merah, kita ganti warna hitam karena ya kalau warna merah sendiri kayaknya enggak apa ya. Kalau ini kan jadi sebenarnya jatuhnya kayak monokrom ya. Kalau di kontes tuh dulu zaman-zaman Hot Import Night alias Hint tuh ada namanya monokrom. Jadi ini udah monokrom banget warnanya, cuman dia yang ditonjolin cuman di shock nih. Shock Showa ala Ohlins ini jadi yang paling menonjol jadi karena semuanya udah full hitam. Tapi kalau gua sendiri pribadi emang lebih suka untuk motor tuh nggak terlalu banyak warna ya, kecuali ya emang motornya itu motor dua tak yang strippingnya harus berwarna ya mau nggak mau. Oke. Gitu. Cuman kalau gua untuk motor-motor baru lebih suka begini polos ya. Paling nanti PRS untuk si Gladwin Zeben ini shock belakang nih kayaknya harus diganti nih karena ini jadi merah sendiri nih. Shocknya mungkin diganti Ohlins gitu ya, jadi kuning ada emasnya lagi nyambung sama shock depan. Kalau nggak pakai Moto One juga ada yang kuning sama. Nyala sendiri, serem banget. Bang. Jadi ini si shock belakangnya ini harus pakai yang menurut gua warnanya kuning emas. Supaya nih ya sampai detail-detail peleknya aja nih yang kuncian si jari-jarinya juga warna emas gitu. Jadi ini harusnya udah ada warna merah. Pun kalau niat lagi ini sekalian nih. Buangnya warna merah ini. Kita cat apa gimana deh, gua ganti deh. Pokoknya udah merah. Udah, keren banget. Pokoknya ini motor tapi overall ini salah satu motor yang bikin gue suka sama Supermoto. Apalagi untuk postur tubuh gue ini pas banget. Akhirnya gue nemuin motor dengan CC yang gak terlalu besar tapi untuk di postur tubuh gue tuh pas gitu, gak kekecilan. Iya gak sih? Coba, Kak, menurut lu gimana, Kak? Kayak gue naik sepeda, tetap masih kelihatan naik sepeda gak sih? Udah gak ya? Udah pas ya? Jadi sesuai nih kayaknya. Next-nya gue fix deh, beli Supermoto aja deh kayaknya. Gak usah beli Vespa Matic dulu. Ini soalnya terus riding position segala macam nih enak banget guys, beneran. Dan motor tuh empuk banget. Dan jok karena bentuknya gini ya, sesuai sama pantat gua gitu. Jadi dia gak ada kotak tajam ya. Jadi ini duduk gua kayak gak ada pegel-pegel ya, padahal joknya emang kecil ya. Ya gak bisa dibandingin sih kalau ngomongnya enakan NMAX, enakan XMAX, pasti enakan itu gitu ya, enakan PCX gitu ya, karena ini Honda ya. Cuman
ini riding position enak banget. Dan ini, oh ya, handle udah diganti juga nih, pakai merek Expedition. Dan ini mungkin amannya karena dia nggak pakai yang apa tuh namanya, yang safety bar gitu, yang begini. Jadi mungkin kalau jatuh dia gitu. Mantap. Jadi stangnya nggak bengkok, ya nggak? Begini kan, biasanya kan kalau orang jatuh naik motor kan stangnya bengkok gitu kan. Nah kali ini dia udah bisa bengkok sendiri gitu. Terus kalian kalau bosen bisa mainan. Mau mainan koplingnya gini, nah bisa gitu. Sombong amat. Lucu banget. Oke, jadi mungkin ini overall motornya udah beres, tinggal kita poles aja. Nanti si Dek Jiben ini udah bisa bawa jalan-jalan pacaran lagi. Ini motornya motor fuckboy soalnya, jadi bisa udah pacaran. Dan sekalian gue mau masukin ke dalam. Jadi sebagai penutup, jangan lupa kita punya 7 Instagram, linknya ada di sini. Kalau mau buat yang lihat-lihat ini, kita tadi udah foto-foto juga, boleh kalian lihat di Earth Motoclans. Dan buat yang kemarin udah kelewat, ada promo di Earth Industry, jangan sedih. Bulan ini kita nggak ada promo, tapi kita ngeluarin produk-produk baru dari kita, khusus special design. Jadi ini desainnya beda banget sama sebelumnya, tapi masih di season 2. Jadi langsung kalian kepoin aja nanti, hari ini gue mau post sih. Oh, hari ini tuh tanggal 1 September. Jadi gue mau post, kayaknya ini nggak di post hari ini ya? Nggak di post hari ini, jadi kemarin gue udah post. Kalian langsung kepoin aja. Dan jangan lupa subscribe, comment, and like. Jadi, this is our topic. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys.